bro, assalamualaikum, ketemu lagi mas bro. Hari ini saya mau memperkenalkan esen murah tapi tidak murahan dengan kualitas jempolan. Di sini ada 5 botol esen premium dari Juas Official, dan kelima-limanya ini memiliki varian yang berbeda-beda ini mas bro. Nah, sebetulnya Juas esen premium itu memiliki banyak varian mas bro. Kalau nggak salah ada 13 varian itu, tapi saya cuman punya 5 varian yang sesuai dengan kebutuhan saya. Ini dia kelima-limanya. Yang ini khusus untuk ikan mas, Juas esen premium khusus untuk ikan mas. Ini nanti akan saya gunakan untuk mancing ikan mas ini. Kemudian ini khusus untuk ikan lele ini mas bro. Ini khusus untuk ikan lele. Dan yang ini khusus untuk ikan patin. Ya, ini untuk ikan patin. Kemudian yang ini khusus untuk ikan nila dan mujair ini mas bro. Tapi ini agak sedikit kotor ini mas bro, soalnya kemarin-kemarin sempat saya pakai ini untuk mancing ikan mujair, dan hasilnya memang benar-benar luar biasa mas bro, gacor banget. Teman-teman bisa lihat sendiri videonya di video Rakapok Mancing sebelumnya. Dari tes lapangan yang saya lakukan kemarin, esen ini memang gacor banget. 5 kali lebih cepat strike, lebih cepat mengundang daya tarik ikan, aromanya kuat dan tahan lama, sehingga banyak ikan yang suka. Ini khusus untuk ikan nila dan mujair. Kemudian ini yang aroma netral ini mas bro, untuk semua jenis ikan target yang ini nih. Nah, dari kelima-limanya ini, Juas esen premium yang saya miliki ini, semuanya bisa dikombinasikan dengan segala jenis umpan, baik itu umpan alami dan juga umpan olahan. Untuk cara penggunaannya, tuangkan aja esen premium ini ke umpan, sebaiknya 15 menit sebelum umpan digunakan, agar esennya ini bisa meresap ke dalam umpan. Dan takarannya 5 sampai dengan 10 tetes per 100 gram umpan. Bisa juga ditambah sesuai dengan selera. Dan tidak akan over mas bro, jadi nggak usah khawatir menggunakannya kebanyakan atau terlalu banyak, dia nggak bakalan over. Oke. Untuk teman-teman yang minat dengan Juas esen premium ini, dan untuk memudahkan pencarian produknya ini, nanti akan saya sertakan link marketplace atau link pembeliannya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung saja klik linknya di kolom deskripsi itu. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya mengenai harga, kemudian mengenai detail produk dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tanya-tanya lebih jelas di situ. Next, kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan coba masing-masing esennya ini langsung di lapangan atau langsung di spot mancing. Oke mas bro, itu saja mungkin video saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.